2021. Halo Smebda, perkenalkan nama saya Dopol Perizi Zulamsa dari kelas 8D sebagai calon ketua OSIS. Dan saya Rizkita Sari Putri dari kelas 8G sebagai calon wakil ketua OSIS masa bakti 2023-2024. Bersama kami Smebda semakin kreatif, kompetitif, ramah lingkungan, empati, amanah, terampil, inovatif, fokus. Lolo, gak bahaya tah? Gak bahaya, makanya coblos nomor siji. Tukang kuli suali suwe. Numpak pedang santel ruci. Ojo lali ore, coblos nomor siji. Ada apa? Ada kami, paslon nomor 2. Saya Veronica Greslin Wibowo Putri sebagai calon ketua OSIS. Dan saya Tristan Adi Arsafin sebagai calon wakil ketua OSIS masa bakti 2023-2024. Apa iya kalian gak mau pilih kita sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Bersama nomor 2, SAP, solid hasil aksi pasti. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku. Guys, pilih nomor berapa guys? Kamu nanya, pilih nomor berapa? Yang pasti pilih nomor 3 lah. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Abi Fadilah selaku calon ketua OSIS dan saya Rihana Zibana Samahita selaku calon wakil ketua OSIS masa bakti 2023-2024. Paslon 3, satukan pikiran, satukan jiwa. Mari kita wujudkan bersama. Nomor urut 3, bisa. Yang asli ada di SMP 2. Jangan lupa pilih nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Kota Blitar, Bapak dan Ibu staf karyawan SMP Negeri 2 Blitar, panitia pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun pelajaran 2023-2024 yang berbahagia. Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah perjalanan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS sekarang sudah berada pada puncaknya. Rangkaian acara sudah dimulai pada bulan atau pada beberapa minggu yang lalu. Diawali dengan kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan outbound guna meningkatkan kompetensi kepemimpinan sudah dilaksanakan. Dan hari ini adalah puncak dari kegiatan ini, pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS secara langsung, bebas dan rahasia. Harapan kami kegiatan ini nanti bisa berjalan lancar karena ada dua harapan. Yang pertama adalah terpilihnya ketua OSIS dan wakil ketua OSIS berdasarkan suara terbanyak dari keluarga besar SMP Negeri 2 Blitar. Yang kedua adalah memberikan pendidikan secara langsung kepada anak-anak SMP Negeri 2 Blitar tentang pentingnya berdemokrasi. Ini adalah latihan demokrasi melaksanakan kegiatan pemilihan umum. Bagi mereka harapannya nanti pada saat usia 17 tahun mereka mampu melaksanakan kegiatan demokrasi ini dengan baik dan memahami tentang pentingnya pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, bebas dan rahasia sehingga tidak ada lagi generasi-generasi yang golput, ya, generasi-generasi yang golput yang jelas itu tidak direkomendasikan. Untuk itu kami ucapkan selamat kepada seluruh panitia, Bapak Ibu, OSIS dan semuanya. Sehingga kegiatan ini alhamdulillah nanti berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, memberikan manfaat pendidikan demokrasi kepada seluruh warga sekolah, khususnya anak-anak kelas 7, 8, dan 9. Terima kasih, banyak kekurangan mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, Rabu 24 Mei 2023, SMP Negeri 2 Blitar melaksanakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2023-2024. Sebelumnya telah melalui beberapa tahap dan telah ditetapkan 3 pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS, yakni Dava Alfarezi Zulhamsyah dan Rizkita Sari Putri sebagai nomor urut 1. Veronica Greslin Wibowo Putri dan Tristan Arya Asafin sebagai nomor urut 2.
Ahmad Abiu Fadilah dan Grehana Sivana Samahita sebagai nomor urut 3. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 2 Blitar, Bapak Budi Prastio Sugeng Santoso, Waka Kesiswaan Bapak Agung, Bapak Jasa yang telah memfasilitasi sarana yang ada di sekolah, serta KPU Kota Blitar yang telah memfasilitasi sarana untuk mensukseskan acara pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 2 Blitar masa bakti 2023-2024. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga sekolah SMP Negeri 2 Blitar yang terdiri dari 781 siswa, 57 guru, dan 4 PPL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.